Hai, assalamualaikum semuanya. Buat sahabat Mam Ani, semoga sahabatku semua berada dalam keadaan sehat dan selalu mendapat rezeki yang barokah. Salam sehat dari Mam Ani. Sekarang Mam Ani mau masak ini, guys. Ini mau masak brownies kukus. Nih. Bahannya udah sebungkus ini brownies kukus. Bahan-bahannya telur dipakai 5. Ini butter ancor mama pakai 50 gram nanti. Blue band-nya 100 gram. Mama pakai blue band-nya 100 gram sama coklatnya 1 gram juga, guys. Ini coklat tulip. Nah, buat perkembangan channel Mam Ani, jangan lupa ya guys, subscribe itu kan gratis. Jadi jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share juga. Klik juga tombol loncengnya biar sahabatku dapat notifikasi kalau Mam Ani itu ada mengupload video yang terbaru. Oke, guys, langkah pertama, ini blue band, margarin, ini butter, ini coklat tulip. Langkah pertama ini kita masukkan dulu, biar kita lelehin dulu ya, sama butternya, sama margarinnya, blueberry-nya kita lelehin dulu, kita cairin dulu, kita masukkan ke ini, di sini di kompor mama nih, kita masukkan, ini kita masukkan ke sini, yang 3 rupa ini, biar meleleh dulu, biar ancur dulu, biar encer. Kita tunggu dulu biar dia meleleh. Sekarang telur yang tadi 5 kita pecahin ya guys. Telur yang 5 sudah kita pecahin, sekarang kita mix begini dengan kecepatan tinggi. Kita mix sampai berbusa, sampai kecil. Sekarang kita masukkan tepung fondannya guys. Nih, mama pakai tepung kondan, jadinya nggak ribet-ribet lagi guys, udah gampang bagi teman-teman pemula. Jadi bikin brownies ini kalau pakai tepung kondan ini gampang, lantaran langkah-langkahnya nih udah ada di sini, jadi nggak begitu ribet lagi ngumpulin bahannya. Sekarang kita masukkan ke sini tepung kondan ini. Nah, sekarang tepung kondan tadi kita masukkan. Nah, gampang kan guys, bagi kawan-kawan pemula nih gampang banget kalau pakai tepung fondan ini. Sekarang kita masukkan ini guys, bahan yang tadi 3 rupa, butter tadi, blue band, sama coklat. Ini tadi bahan yang 3 rupa yang kita lelehkan, coklat, butter, sama margarin, ini kita masukkan. Sekarang kita aduk lagi pakai blendernya. Sekarang udah guys, udah nyampur semua. Sekarang siap kita kukus. Kita matikan ini. Sekarang
sekarang kita adonan tadi kita guys mau dituang ke sini ke loyangnya. Tapi loyang ini kita olesin ini dulu margarin. Nah, sekarang kita olesin blueband begini. Udah kita olesin margarin, kita sekarang taruh terigu ya guys. Udah margarinnya udah, kita taburin lagi terigu ke sini. Kita ratain. Sekarang kita masukkan setengah dulu ya guys. Kita masukkan setengah aja dulu. Sekarang ini kita masukkan dulu ke pusat ini. Udah kita panasin air, udah kita bungkus pakai serbet gini guys, biar airnya nggak turun nanti ke bulu kukusnya. Sekarang kita lihat ya guys. Nah, udah 10 menit yang ini, yang kita taruh pertama tadi sudah 10 menit. Sekarang kita keluarin dulu. Kita masukkan ini separuh lagi. Tadi kan baru separuh. Kita rata-ratain. Udah kita rata-ratain begini, baru kita masukkan lagi nanti ke loyang. Kita masukkan lagi ke sini, ke loyangnya tadi. Kita tunggu 15 menitan lagi, kita tutup dulu. Sekarang udah matang guys, siap kita potong-potong. Nah, kita lihat. Nah, ini penampakannya guys, cantik kan. Sekarang kita potong. Sekarang sudah matang guys brownies kukusnya. Yang baru mampir di channel Mam Ani, jangan lupa ya guys, di like, di subscribe, di komen, dan di share juga ke media sosialnya. Dan klik juga belnya biar sahabatku mendapat notifikasi kalau Mam Ani ada mengupload video yang terbaru. Assalamualaikum.